Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan itu merupakan rangkaian kegiatan Prabowo Subianto di Eropa. Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Erdogan di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Selasa 30 Juli 2024 waktu setempat. Pertemuan itu membahas sejumlah hal, mulai dari kerjasama Indonesia dengan Turki, hingga persoalan internasional yang membahas serangan Israel ke jalur Gaza. Menurut Direktorat Komunikasi Turki, Erdogan mengatakan bahwa negara Islam harus meningkatkan upaya mereka untuk mengakhiri penindasan Israel di wilayah Palestina. Menurut Erdogan, Indonesia dan Turki harus bersama-sama menjalin kerjasama melalui wadah internasional untuk mencari solusi atas persoalan itu. Kerjasama itu bisa melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerjasama Islam, G20, dan MIKTA. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengakui peran penting Indonesia dan Turki sebagai pemimpin di kawasan yang harus memiliki kontribusi besar terhadap perdamaian dunia. Pada hari yang sama, Prabowo juga menemui Menteri Pertahanan Turki Yasar Güler di Ankara. Kepada Yasar Güler, Prabowo berharap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki semakin erat pada tahun ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.